YouTuber Tarik Halilintar mengaku sudah berpacaran dengan adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fuji. Tarik mengatakan bahwa dirinya menjalin asmara dengan Fuji sejak tanggal 29 Januari tahun 2022, setelah mendekati Fuji selama kurang lebih satu bulan. Dari tanggal 29 Januari pas ulang tahun aku, kata Tarik di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan baru-baru ini. Kendati demikian, adik kandung Atta Halilintar ini belum bisa menjawab ketika ditanya soal pernikahan. Pasalnya, hubungannya dengan Fuji masih seumur jagung, ia hanya minta didoakan yang terbaik. Terlalu cepat untuk menilai nikah atau enggaknya, tapi doain yang terbaik, ujar Tarik Halilintar. Menurut Tarik, Fuji merupakan perempuan yang sangat berbeda dari perempuan lainnya. Hal tersebut membuat dirinya jatuh cinta dengan Fuji, apalagi ia menilai Fuji selalu ingin menjadi diri sendiri. Dia original, tidak harus menjadi orang lain dan dia menjadi diri dia sendiri, ungkap Tarik. Tarik Halilintar mengaku selalu menemukan hal-hal baru dari sifat kekasihnya itu setiap hari. Kini, baik Tarik dan Fuji kerap memamerkan kemesraannya di Instagram pribadi masing-masing. Kan bahwa dirinya menjalin asmara dengan Fuji sejak tanggal 29 Januari tahun 2022, setelah mendekati Fuji selama kurang lebih satu bulan. Dari tanggal 29 Januari pas ulang tahun aku, kata Tarik di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan baru-baru ini. Kendati demikian, adik kandung Atta Halilintar ini belum bisa menjawab ketika ditanya soal pernikahan. Pasalnya, hubungannya dengan Fuji masih seumur jagung, ia hanya minta didoakan yang terbaik. Terlalu cepat untuk menilai nikah atau enggaknya, tapi doain yang terbaik, ujar Tarik Halilintar. Menurut Tarik, Fuji merupakan perempuan yang sangat berbeda dari perempuan lainnya. Hal tersebut membuat dirinya jatuh cinta dengan Fuji, apalagi ia menilai Fuji selalu ingin menjadi diri sendiri. Dia original, tidak harus menjadi orang lain dan dia menjadi diri dia sendiri, ungkap Tarik. Tarik Halilintar mengaku selalu menemukan hal-hal baru dari sifat kekasihnya itu setiap hari. Kini, baik Tarik dan Fuji kerap memamerkan kemesraannya di Instagram pribadi masing-masing. Nikah atau enggaknya, tapi doain yang terbaik, ujar Tarik Halilintar. Menurut Tarik, Fuji merupakan perempuan yang sangat berbeda dari perempuan lainnya. Hal tersebut membuat dirinya jatuh cinta dengan Fuji, apalagi... Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.